Feel fresh. Ya mas, makasih mas. Apa? Iya ya. Ini mas. Kayaknya iya sih. Ya udah, open sini aja dulu deh. Nyantai. Ya mas. Iya kan, hal paling selalu lupa tuh kayak gue bawa sendal apa? Misalnya gue bawa sendal yang warna hijau. Pasti baliknya gue lupa karena gue baliknya pakai sepatu. Misalnya gue kayak sekarang nih misalnya. Oh, sendal gue ketinggalan, baru gue ceritain, ngomongin lagi. Sendal, bener kan baru ngomongin sendalnya ketinggalan. Sekarang sendal saya ketinggalan lagi, mas. Itu pensil itu, dompet. Mana? Oh, ini Dipo nih. Dipo kan? Iya, punya Dipo. Ayo, mas. Thank you, mas. Iya, kan, baru gue ngomongin. Soalnya gue misalnya datang pakai sendal gitu kan, gue biasanya malas pakai sepatu dari rumah. Gue biasanya malas pakai sepatu dari rumah. Sampai sini ganti sendal. Pas pulang gue lupa bawa sendal gue pasti. Soalnya gue keluarnya pasti pakai sepatu men. Dan always feel fresh after done with gym. So seger banget men. Seger banget. Perasaan seger ini paling indah banget tau gak lo? Gue kayak punya objektif gitu dalam hidup gue kayak. Tiap hari tau gak lo? Gue ada dua objektif setiap pagi gue selain dari kerjaan men. Kayak gue harus edit video sama gym. Gym done. Itu enak banget rasanya. Dan sekarang tinggal editin video hari ini men, gue belum. Dan ya yeah. Gue balik lagi, gue mau ke rumah Dipo. Kasih sepatu dulu lah, kasihan gue sama dia. Yuk be. Yuk masih. Yuk. Dan ya yeah. Udah mau akhir bulan lagi men. Oh damn, akhir bulan gue bete banget. Akhir bulan bete banget buat kita bu. So many things. Yeah. So many bills to pay juga. Dan karena gue nggak kerja dan gue nggak punya usaha di mana pendapatan gue tuh nggak stabil tuh kalau nggak setiap bulan dapat dan iya yeah, men banyak banget yang harus gue bayar men. Bete banget. Dan oke. Semua orang semua pada liburan, kayak kemarin gue ngeliat orang liburan tuh kalau ke yang kayak gue kemarin ke Singapura kayak sedih banget gue denger kayak yang transit ke Paris stay aja itu rasanya men, gue ke Singapura cukup banget tuh kalau gue pengen jalan-jalan yang jauh gitu, Paris. Tapi sebenarnya Singapura mahal anjir po dibanding Paris, gue rasa hampir sama feeling gue. Nggak tahu sih gue, tapi maksud gue mungkin kalau di kota Parisnya mungkin bukan mahal banget memang, tapi kalau di Prancisnya kalau lo bukan ke Paris ya, gue yakin lebih mahal Singapura, hampir sama lah sama Singapura at least ya kan po? Mungkin itu. Iya anjir. Kalau Paris itu paling mahal di restoran fancy-nya gue yakin. Yang kayak di tengah deket-deket Eiffel situ-situnya yang benar-benar fancy. Tapi kalau biaya hidupnya pasti Singapura fucked up. Men, ini mie paling pedes di Indonesia yang pernah gue coba. Dan gue mau hajar ini, coba kita coba. Kalau orang-orang di YouTube, mie pedes. Mie Samyang. Mie Samyang Challenge. But I'm not do it. Gue mau makan pakai nasi men. Gue udah pernah sekali makan mie ini. Fucked up banget gue makan mie ini. Sebenernya gue makan mie ini tanpa pakai nasi itu gila mulut lo udah kayak kebakar api tuh nggak mulut tuh sampai bibir lo tuh kayak bengkak gede banget doer sampai doer banget dan ya coba kita kasih makan mie ini men lihat merahnya parah banget Ben tapi gue makan pakai nasi dan ya yeah. Men ini nggak habis gue pedesnya gila-gilaan. Iya, kayak gitu deh, Cak. Soalnya agak mungkin ya. Men, ini pedesnya gila, gue gak tahan, men. Pedes banget, gue gak bawa. Karena gue lupa banget bawa kunci rumah dan gue malas banget nelfon nyokap gue. Udah kayak udah jam 12 gitu. Dia bakal ribet banget, marah-marah doang. Gue pengen nginep di rumah temen gue yang kemarin. Lo harus tahu, ini dia. Dan ini dia, men. Agari. Ada gue deal juga. Lo gak tidur, Gar? Kita nonton bola. Ini kepala lo kenapa, Gar? Hah?
Oh itu yang dulu itu? Iya, kok ada ini ya Cak? Ada apa namanya? Oh biar seimbang aja. Biar seimbang ya. Chelsea MU ya? Chelsea MU nya berapa? Sekarang. Jadi men, gue kayaknya gak mungkin lagi nonton bola men. Time for sleep. Serius men, ini mumpung gue lagi di Jakarta kayak gini, saatnya hidup sehat men. Gak ada lagi mati tidur malam-malam. Tapi gue tadi makan mie agak sedikit nyesel. But that's right men. Hari terakhir makan mie. Hari terakhir makan mie. Enjoy life bro, see ya, bye.